Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Sahabat Bagus. Kali ini Sahabat Bagus akan melanjutkan pembahasan soal latihan UAS matematika kelas 6 tema keempat. Tema keempat semester 1. Oke, itu dalam istilah kurikulum ke-13 penilaian akhir semester ya, PAS. Baik, tema 4 tentang globalisasi, waktunya 90 menit. Oke, nomor 1 kita bahas. Kerjakan soal-soal berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, perubahan energi yang terjadi dari energi listrik menjadi energi apa nih? Jawabannya energi ya, betul, energi panas. Oke, nomor 2, perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Ini baca ya. Ada nasinya sudah matang, ambil sendiri ya. Ucap ibu menyambut Edo pulang sekolah. Sebelum menyendok nasi, Edo mengamati perabot elektronik di rumahnya. Ia memperhatikan betapa menanak nasi sangat mudah dengan bantuan alat penanak nasi. Apabila ingin menyeduh teh, tekan saja tombol mesin pemanas air. Begitupun jika ingin minum dingin, tinggal membuka lemari es. Saat cuaca panas, ada kipas angin. Esoknya dini hari, Edo bersama ayah berjalan menuju desa untuk menonton final pertandingan sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi. Banyak warga, termasuk Edo dan keluarganya, tak memiliki pesawat televisi di rumahnya. Dan karena itu, Bapak Kepala Desa mengadakan kegiatan nonton bersama di balai desa bagi seluruh warga. Perjalanan pada dini hari itu tidak terasa gelap bagi Edo, karena sepanjang jalan desa sudah terang benderang diterangi lampu jalanan. Sepanjang jalanan ada berpikir tentang kemudahan yang ia rasakan berkat adanya listrik. Bayangkan pertandingan final sepak bola yang diselenggarakan di suatu tempat di benua lain dapat disaksikannya secara langsung. Apa jadinya jika tidak ada listrik? Gumam Edo dalam hati. Namun Edo terhenti dering telepon genggam ayahnya. Rupanya paman dari Papua yang menanyakan apakah final pertandingan bola sudah dimulai. Paman Edo tinggal di desa yang aliran listriknya terbatas di pagi hingga sore hari, sehingga ia tak mungkin bisa menyaksikan siaran pertandingan langsung melalui televisi. Oke. Berdasarkan teks di atas yang tidak termasuk kemudahan dalam kehidupan sebagai akibat dari adanya listrik. Mana nih? Nah, menolak nasi dengan penolak nasi, betul. Suasana cuaca panas adanya kipas angin, betul. Sepanjang jalan desa diterangi dengan perjalanan, betul. Edo dan ayah berjalan kaki menuju desa. Nah ini ya, yang tidak termasuk. Oke. Dalam teks eksplanasi, struktur teks setelah pernyataan umum adalah jawabannya adalah B, kalimat jelas. Nomor 4, benda-benda apa saja yang menggunakan energi listrik dan berperan atas terjadinya globalisasi? Banyak ya.
saja. Kita tulis saja di sini yang jelas. Oke, yang keempat jawabannya yang ada di sekitar kita. Televisi, lagi, lampu, apa lagi? Kipas angin, apa lagi? Kulkas, dan lain-lain. Banyak ya, silakan kalian sebutkan lebih banyak lagi. Berlima, kepanjangan dari PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Nah, adakah pengaruh listrik terhadap globalisasi? Wah, tentu ada dong. Oke, apa? Ya, berarti jawabannya adalah bisa mencintai
produk dalam negeri. Selama ini menggunakan ya. Oke. Sebutkan dan jelaskan perubahan positif antara masa sebelum era globalisasi dan setelah era globalisasi dalam pendidikan. Perubahan positif. Sebelum itu orang maju ya, karena saat itu pendidikan rendah dan belum adanya teknologi canggih. Tuh. Dalam mendukung proses pembelajaran. Setelah atau masa globalisasi, ya banyak teknologi ya, teknologi canggih maksudnya, yang mendukung dalam proses pembelajaran. Contoh ini sekarang kita menggunakan internet ya, terus kalkulator, terus komputer dan lain-lain. Oke, sudah 10 menit lebih, kita akan bagi menjadi dua bagian pembahasan untuk soal penilaian akhir semester kelas 6 dan 4 semester 1 ini. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti. Jangan lupa subscribe channel Soal Bagus ini untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran lainnya. Sebelumnya dan sesudahnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.